Oh gila, hasil hujan kemarin. Oh, anginnya masih kuat-kuat banget. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat onlineku, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan bahagia selalu. Aku beli sarapan hamburger ini tuh benar-benar butuh perjuangan banget ya sahabat onlineku, karena di cuaca di luar itu benar-benar masih buruk. Masih hujan, angin. Nih dia, aku beli hamburgernya di Family Mart ya sahabat onlineku, karena di pasar biasanya itu banyak sarapan dan hari ini tuh tutup sahabat onlineku. Nih dia tuh, harganya itu segini 55 NT aja, kalau aku rupiahin itu sekitar 26.565 rupiah. Nih bentuknya seperti ini, dan ini itu sudah dihangetin di Family Mart ya sahabat onlineku. Buat kalian juga jangan lupa sarapan ya sahabat onlineku. Jangan mengharapkan harapan, karena harapan itu menyakitkan dan sarapan itu mengenyangkan. Ini dia, mau aku unboxing aja, mau aku pindahin ke piring ya, biar kalian bisa lihat ya sahabat onlineku. Nih dia bentukannya seperti ini ya sahabat onlineku. Kalau kalian itu pagi-pagi lebih senang sarapan apa sahabat onlineku, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau aku sih apa aja ya yang ada, kadang juga aku masaknya mie, kadang nasi goreng, kadang ya roti tawar, kadang juga ya roti goreng, apa aja ya yang simple-simple. Tapi hari ini karena sarapan itu banyak yang tutup ya sahabat onlineku, jadi aku pilih hamburger aja. Dan ini mau langsung aku buka aja tuh, di dalamnya itu ada ayam-ayamnya full daging, gila mantep banget sih ini. Dan dia ada keju ya sahabat onlineku. Menurut aku sih dengan harga 26.565 rupiah ini tuh worth it banget ya. Cuaca di luar masih sangat-sangat tidak mendukung ya, masih hujan dan masih ada angin kencang ya sahabat onlineku. Aku udah lapar banget, mau lanjut aku langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sarapan sahabat onlineku. Aku sarapannya sambil bercerita ya sahabat onlineku, karena kemarin itu aku kira hujan badainya itu sudah hilang sahabat onlineku. Pas aku mau tidur ya kan jam 9 malam, aku tuh udah seneng banget. Alhamdulillah hujan badainya udah pergi, buktinya gak ada angin gitu kan, tapi ya masih gerimis sih. Giliran udah jam 9 ya sahabat onlineku, mulai hujannya turun lebih lebat, anginnya datang, makin larut malam, bukannya makin berhenti, malah angin makin kencang, sampai pagi ya sahabat onlineku. Aku juga mau tidur, juga itu was-was ya sahabat onlineku, mengerikan, soalnya anginnya itu benar-benar kencang sekali. Bahkan itu di daerah Kaohsiung juga ya, tapi beda desa ya, di baratnya itu kalau kita di Indonesia itu banyak banget ya sahabat onlineku yang banjir. Terus di luar sana itu banyak banget yang motor-motor pada parkir itu pada jatuh, bahkan ada bunga-bunga itu yang pada roboh ya sahabat onlineku, seperti video di pertama yang aku tampilin tuh keadaannya seperti itu ya sahabat onlineku. Ya semoga aja hujannya cepat berhenti dan angin kencangnya cepat hilang ya sahabat onlineku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Buat kalian yang selalu stay di video-video aku, terima kasih banyak ya atas support dari kalian. Terima kasih banyak. Tetap stay terus ya di video-video aku selanjutnya, biar aku semakin semangat lagi kontennya. Ini dia, aku juga makannya itu lahap banget ya sahabat onlineku, karena aku tuh lapar ya sahabat onlineku. Oh iya, buat kalian jangan lupa sarapan. Selamat beraktivitas ya buat semuanya. Tetap semangat apapun kerjaan kita, yang penting halal. Semoga berkah ya buat kita semua. Ini dia, aku udah selesai makannya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. See you the next video ya. Dadah, yuk, bye bye.